sayang. What's good, internet? It's your boy Statement back at it with another video. Jadi rapper kayaknya ini abang gue ini. One, two. Lo tau gak kenapa kalau cek mic selalu dibilang 1, 2, 3. Cek 1, 2, 3. Kenapa tuh bang? Nah itu belum selesai teka-tekinya. Belum terpecahkan. Receh juga lo, belum memang. Baru jam segini. So, sambil nungguin siaran, gue di ruang tunggu ini siap-siap dulu nyiapin suara gue buat nanti siaran biar gak cempreng, gak naik turun. Jadi ehem lagi gitu. Kita main aplikasi Rolly dulu. Hari ini di Rolly gue iseng-iseng ada artikel yang lumayan menarik nih. 5 buah ini bagus banget dikonsumsi saat buka puasa. So, yang pertama itu kurma. Ya iyalah, itu kan makanannya nabi. Tapi kenapa kurma bagus? Kurma itu bagus karena kandungan gula yang ada pada buah ini bermanfaat banget buat mengganti kadar gula yang berkurang setelah kita berpuasa. Selain itu, kurma juga mengandung karbohidrat kompleks yang bagus banget buat mengembalikan energi tubuh kita ini. Karbohidrat kompleks itu nggak seperti karbohidrat biasa yang dia itu memakan waktu lebih banyak. Shit, jangan jatuh kamera gue di tangga. Itu memerlukan waktu lebih banyak untuk berada di tubuh kita, jadi kenyangnya lebih lama dan gak ada sugar crash. Yang kedua, anggur. Anggur cocok sebagai menu berpuasa karena mengandung air dan serat yang tinggi. Jadi badan gak kaget, terus ke belakang juga jadi lancar. Kemudian yang ketiga, pisang. Kalau pisang itu dia bagus karena banyak potasiumnya, kadar gula yang juga begitu tinggi dan memberikan lebih banyak energi. Yang keempat itu semangka. Buah ini seger banget karena banyak cairannya, manisnya juga seger, manisnya gak artificial. Langsung naik ke otak dan langsung seger, bisa fokus buat tarawehan, alright? Yang kelima itu apel. Obviously, apples one of the most healthiest fruits out there. Sampai ada peribahasanya, an apple a day keeps the doctor away. Tapi yang paling penting dari semua hal ini adalah waktu lu buka puasa, jangan makan berlebihan. Nah, untuk dapat kuota gratis setiap bulannya dan mendapatkan informasi-informasi yang lumayan berguna, lu bisa download Rolly dengan link ini atau dengan linknya di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut lagi nge-vlognya. Siaran lagi kita hari ini. Kabel charger, Sob. Lu butuh banget kabel charger nih. Butuh, Sob. Abis, Sob. Kalau enggak, gue nggak bisa, atau gimana, Sob. Nih, bro? Ngecas hidup gue. Oke, kita siaran lagi. Balik lagi. 8.6 Harrog FM. Paranoia, bro. Party at no limitation. Party at no limitasi. Nah, party itu dia. Boleh dibatasi. Jangan membatasi party-party. Tapi harus dieksekusi. Nah, tolong. Itu tolong. Nah, di bulan puasa ini, Hard Rock FM, kan di Paranoia ini kita nyantai-nyantai dulu karena lagi pada nggak ada yang party-party juga. Jadi kita biasanya ngundang-undang produser buat ngobrol-ngobrol. Di luar udah banyak produser-produser dan DJ-DJ abang-abangan. So, gue siaran dulu ya. Mic-nya udah didorongin ke gue nih. Let me open the show. Hari ini kita kedatangan siapa aja nih? Ada Winky, Osvaldo Rio. Widih, ada Winky, Osvaldo Rio. Ada dua Os di sini kali ya. Aduh, ini ngalangin aja. Ini barbuk. Kayaknya ininya ngelighter. Nah itu barusan tadi siaran di Hard Rock FM bareng anak-anak produser, bukan anak-anak lagi ya, mereka udah pada senior-senior semua. DJ-DJ, ada DJ Winky, DJ Riri, DJ Miko barusan, ada Akhda juga. Mereka punya movement namanya Lokal Itu Keren. Mereka itu kayak produser-produser, Lokal Itu Keren itu kayak movement yang kayak produser-produser baru bisa ngirim ke mereka, bisa gabung. Mereka ngadain seminar juga keliling-keliling kota-kota di Indonesia ini. Dan mereka istilahnya ngebimbing lah sampai jadi gitu. Kalau mau tahu lebih banyak bisa main ke www.lokalitukeren.com. Dan ada beberapa orang yang DM gue soal kaos ini kemarin. Mereka nanya, bang, itu kaos beli di mana? Lu bisa langsung aja main ke www.thirddayco.com. Ini ada linknya di sini. Dan kalau lu beli di sana, lu bisa pakai kode gue TDX Statement, bisa dapat diskon 27%. Not bad, right? So yeah, go ahead, main-main ke website mereka. Dan by the way, if you wondering kenapa gue pakai baju yang sama, karena ini sebenarnya hari yang sama sama gue shoot video itu. That's it for today's video. Thank you for watching. Follow me on Instagram for more stories and please subscribe to the channel. I am what I am today, cause I did it my way, none y'all can say. In this life for the next one. Hi. Hi. Lagi ngapain? Jauh? Minta di vlogin kenapa? Aku pengen ngerujak. Ya, yeah.
Ini namanya Nana ngerujak. Lima di ngerujak, Bu. Gimana ngerujaknya? Ini caranya. Ke siapa? Ini enggak tahu. Iya. Ibu hamil itu harus sedia jambu air di mana-mana. Jadi kalau datang ke restoran tinggal dikasih garam. Jadi kamu di restoran pun ngerujak, Bu, ya? Iya. Luar biasa. Jadi di tas aku isinya jambu air semua. Emang suka ada nanya-nanya tau gak? Mabok. Mabui dia. Apa katanya, Bu? Gak tau. Ah, kaki gue 36. Ih, kecil banget. Itu nomor rumah, bukan nomor kaki. 38 kaki. Apa sih? Hardline. Kan di lantai 7.